Allah Subhanahu wa taala menghiburkan Rasulullah SAW, menghiburkan hati Rasulullah SAW yang menghadapi tuduhan, berbagai tuduhan daripada kaumnya. Setiap rasul ini bila berdakwah ke kaum dia, macam-macam yang mereka akan tuduh rasul ini untuk melemparkan tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal dia, tak logik. Dan terutamanya pemimpin-pemimpin akan tuduh rasul ini macam-macam tuduhan. Masya Allah Subhanahu wa taala menyejukkan hati Rasulullah, menenangkan dan menyebut hati Rasulullah SAW dengan firmannya, kada demikianlah keadaan tiap-tiap kaum terhadap rasulnya samalah seperti keadaanmu wahai Rasulullah. Ini bukan Rasulullah SAW bukan orang yang pertama yang dituduh oleh kaum mereka. Kama atal ladina min qablihim, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada kaumnya sebelum ini yang terdahulu daripada mereka, min rasulin illa qalu, melainkan ada yang mereka akan mengatakan sahirun, sahir iaitu ahli sihir, sahirun au majnun, ataupun orang gila. Jadi sebelum Rasulullah SAW, semua kebanyakan rasul ini telah dicap ke atau ditelakap, telah dituduh oleh kaum mereka sebagai orang sahir, ahli sihir ataupun majnun, orang gila. Nabi Musa pun kena majnun. Nabi Nuh pun kena juga. Dia sedang bina batu, dia akan kena jadi orang gila ke apa? Sebab tu dengan pada pasir ni bina kapal. Jadi setiap Nabi tu ada label masing-masing yang kena. Yang tak terkecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun kena sihir, syair, majnun, orang gila, kadzab, pendusta, macam-macam tuduhan yang dilimpahkan. Dan apa tu tak? Pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin tengok pengaruh dia. Tengok pengaruh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan akhlak, dengan akhlak dia dan juga dengan wahyu, dengan Al-Quran. Dua-dua segi, kalau wahyunya Al-Quran, dan pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang testimoni daripada orang-orang musyrik ni, dia Al-Amin. Ini orang benar, tak pernah berbohong. Takkan tak pernah berbohong, sekarang ni boleh jadi pembohong pula. Mereka dah hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Dan takkan nak cakap orang gila pula, tiba-tiba boleh jadi gila, tiba-tiba jadi orang sioman. Jadi tak ada nak cakap apa lagi, nak tuduh apa, lemparkan saja tuduh. Pasal apa? Masyarakat akan telan, masyarakat akan terima. Biasanya masyarakat akan terima. Lemparkan tuduhan-tuduhan yang apa ni, tak masuk akal pun, masyarakat akan terima. Kerana apa? Datang dari siapa? Datang dari pemerintah, datang dari pemimpin-pemimpin. Jadi mereka akan buat tuduhan dan masyarakat akan terima. Kita lihat di sini bukan hanya rasul. Sekarang ini selepas Warasatul Anbiya, Al-Ulama, Warasatul Anbiya pun kena. Teruk kena label, kena tuduh, kena ini. Dari dulu sampai sekarang sama aja. Dan orang akan percaya. Orang akan percaya dengan namanya kata-kata pemimpin-pemimpin ini. Jadi kata Allah SWT sejukkan, ini biasa kebiasaan. Jadi kalau kita lihat sunnatullah atau sunnah dakwah ni, kata ulama adalah kalau awak kena tuduh macam-macam, melentik boleh penentang atau wasawbi, adakah mereka berpesan-pesan untuk melemparkan tuduhan itu. Jadi daripada Nabi awal sampai kepada akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, tuduhan sama aja. Dia punya tuduhan sama aja. Sihir, ahli sihir ataupun orang gila. Ahli sihir, orang gila. Sama aja dia punya tuduhan dia. Seolah-olah macam mereka ni dah pesan. Padahal dia tak jumpa pun kan umat-umat ni, mana dia jumpa. Seolah-olah Allah kata atawasawbi, adakah mereka dah berpesan? Macam ada kata sepakat.
Ada kata sepakat daripada orang dulu sampai orang sekarang, sama je. Sama je. Adakah mereka dah berpesan, dan adakah mereka semua telah berpesan-pesan dan mencapai kata sepakat untuk melimpahkan tuduhan itu? Tidak. Takkanlah dia, apa ni, kaum Nabi Nuh, dia pesan kepada kaum Nabi Musa atau kaum-kaum itu, tak ada. Sudah tentu tidak, dia kata, ya. Bal, kalau ada bal tu, bahkan tu, sebelum dia adalah ayat Nafi. Tidak, sekali-kali tidak. Bal hum qaumun tawhun. Tidak, bahkan mereka semua adalah kaum yang tawhun, melampaui batas. Orang yang melampau sangat dalam tak boleh terima kebenaran. Bila tak boleh terima kebenaran saja, dia resort kepada tuduh dia. Senang saja. Tak boleh berlawan, berhadapan tak boleh. Dengan Rasul, kaum ni, macam mana dia nak berhadapan dengan para anbiya? Dengan Rasulullah dekatlah, orang-orang geng-geng macam Abu Jahal, Abu Lahab ni semua, mana boleh berdepan dengan Rasulullah SAW dalam berhujah? Dia boleh? Tak ada. Kita tengok ada debat antara Rasulullah dengan apa ni, Abu Jahal. Abu Jahal memang takkan nak berdebat dengan Rasulullah SAW. Walid bin Muhirah, sastrawan negara, orang Quraisy pun sampai gibau, sampai menggeletar, dia tutup mulut Rasulullah SAW cukup-cukup dekat, bila nak bercakap dengan Rasulullah SAW. Tak boleh, pasal Rasul hanya baca ayat Quran saja. Baca ayat Quran, tergamam mereka. Jadi bila tak boleh berdepan dengan Rasulullah SAW, takut untuk nak berdepan, jadi cara yang senang adalah, cara senang adalah cakap aku ini gila lah, ni orang gila ni. Dia akan cakap ni orang gila. Minggu lepas saya dah ceritakan tentang Tufail. Dia pun termakan juga. Orang Quraisy cakap, bila kau tawaf Kaabah nanti, kau lihat ada seorang pemuda Quraisy yang gila ni. Orang gila ni, jangan dengar apa yang dia cakap. Tufail cakap lah, takkan aku tak faham apa orang gila cakap ni. Dia tawif lagi. Dia tawif lagi, doktor lagi. Jadi dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Bila dengar Rasulullah kata, innalhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh. Dengan Rasulullah juga, itu sebenarnya ini bukan kata-kata orang gila. Terus masuk Islam. Cuba dengar dulu, jangan tuduh macam-macam. Cuba dengar dulu apa orang ini nak cakap. Ini pula apa-apa dulu saya ingat, saya di Masjid Sultan, mungkin saya pernah ceritakan. Di Masjid Sultan tuan-tuan, lepas solat Zuhur. Saya ingat, lepas solat Zuhur, habis solat, orang Arab terus duduk, datang aja imam-imam sini. Orang Arab terus dia duduk sebelah imam. Kita semua tengah zikir, orang Arab terus duduk sebelah imam ni. Duduk dia tunggu imam habis doa kan. Relax dia, duduk dia depan imam ni. Habis saja imam habis doa aja, amin aja. Imam bangun je, orang Arab pun nak jumpa dia. Lak, imam dekat. Wah, imam ni tahu cakap Arab pula. Lak, dekat, lak. Nanu alusina wal jama'ah, nanu alusina wal jama'ah. Tetapi seorang Arab ni terus dia masuk belakang Nabi tu. Ini masjid terbesar Singapura, Masjid Sultan ni. Masjid Sultan, dia cakap dia itu. Wah, orang semua kecoh. Tengok orang Arab ni buat kacau aja. Semua ini. Itu lama tuan-tuan, orang tu dah komun. Saya pun di belakang nak solat sunat. Habis solat sunat tengok, tak settle-settle lagi. Masih lagi berkerumun lagi. Kerumun dan cakap dengan orang Arab, saya pun pergilah. Nak tahu lah, kepo lah apa cerita ni ya. Orang Arab ni cakap, orang Arab buat hal lah, buat kacau tempat masjid. Jadi, rupanya seorang pun tak tahu cakap Arab. Macam ayam dengan itik lah, cakap ini. Dia pun tak tahu apa yang orang Arab ni cakap. Saya kata, korang tahu cakap, tahu tak apa yang dia cakap? Tak tahu, kita pun tak tahu. Ini yang masalah dia, kita tak tahu apa dia cakap. Orang Arab ni tak tahu cakap Melayu, tak tahu cakap Inggeris. Saya cakap dia. Lepas tu, saya cakap dengan dia, saya boleh lah sikit-sikit lah. Tadika ni bahasa Arab kan. Ada apa? Oh, kau boleh cakap Arab kan? Okey, dia cakap, aku nak beritahu dengan imam. Suruh imam beritahu dengan jemaah. Aku tengok orang sujud dulu. Sebelum imam sujud. Orang semua sujud. Tolong beritahu dengan jemaah, jangan sujud dulu sebelum imam sujud. Oh, itu dia pun nak beritahu imam.
Kita je Allah Akbar. Imam tak nak dengar. Tunggu dulu lah dengar dia, apa dia nak cakap ni. Kau sibuk kau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni apa ni? Cerita apa? Dengar dulu. Ha, itulah pengajaran dia cakap Allah Akbar. Ha? Sampai dia tuduh, dia fitnah. Tuan-tuan, kalau kita dengar orang-orang semua pula ni, orang Arab kacau orang apa lagi, macam ada dia tuduh orang Arab ni. Allah Akbar. Padahal niat dia nak cakap itu je. Dia nak cakap itu je. Orang Arab ni pun perasan juga. Dia kata, aku tahu imam ni niat aku nak tegur dia doa. Dia ingat aku nak tegur dia doa, aku tahu. Aku tak tegur dia itu, Allah Akbar. Kita ni, inilah Allah kata, pengajaran kepada kita, orang-orang ni tak begitu kan. Dia tuduh je, supaya orang-orang apa ni, jauh daripada Rasulullah SAW.